Pangsiran 206 dari Lempuyan menuju Baleasa Yogyakarta. Oke teman-teman, setelah tadi kita melihat lokomotif R&B Baleasa Langsiran, jadi di video ini saya mau hunting 3 lokomotif vintage dengan livery yang berbeda. Sebelum itu, ini ada kereta api Fajar Utama Jogja dari Jakarta Pasar Senen tujuan Yogyakarta.
persiapan untuk melintas di Kelok Mertan atau tikungan Kalimenur. Kereta api Fajar Utama Jogja 2018906 teman-teman menuju arah Jogja ya. Persiapan kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan melintas di kawasan Tiber Kalimenur teman-teman. Tepatnya di Kelok Mertan ya. Ini spot viral. Dan akhir-akhir ini lagi naik daun, jadi saya pengen hunting lagi di sini teman-teman. Dan kebetulan hari ini ada momen lokomotif vintage generasi 1 2018331 Dinas Gajah Wong dan lokomotif CC 203 livery vintage dua garis biru yang baru kemarin kita hunting pulang Surabaya, sekarang berdinas kereta api Logawa dari Surabaya Gubeng menuju Purwokerto. Nah, tapi sebelum kedua kereta itu lewat, ini akan ada kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Jakarta Gambir tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kereta api Argo Dwi Pangga dengan lokomotif 20612 rangkaian Argo Bromo Anggrek New Generation 2023 dengan kelas eksekutif dan luxury menuju arah Solo Balapan teman-teman. Barusan kereta api Gajah Wong dari Jakarta Pasar Senen dengan lokomotif vintage generasi 1 CC 2169 atau 8331. Kita akan tunggu kereta api Logawa dari Jember menggunakan lokomotif 2030203 livery 2 garis biru. Kereta api Taksaka dari Jakarta Gambir tujuan Yogyakarta dengan nomor KA68 rangkaian New Generation 2023 karya PT Inka.
Kereta api Taksaka kelas eksekutif dan luxury dengan lokomotif 20674 melintas kelok Mertan. Itu dia kereta api Logawa dari Jember menuju Purwokerto, teman-teman. Perjalanan melintas di Kelok Mertan dengan lokomotif 2030203 Dabanduk Sidotopo, lokomotif livery 2 garis biru yang kemarin kita sudah hunting pulang ke Surabaya dan hunting uji cobanya. Ini dinas kembali ke arah barat menggunakan kereta api Logawa. Nah, dan ini langsung banyak drone bertebaran loh. Kereta api Logawa melintas Kelok Mertan pukul 16.46 dengan lokomotif 2030203 di Paduk Sidotopo. Mantap teman-teman, lokomotif 2 garis biru menyapa lintas barat Jawa Tengah. Kereta api Cilawalu Tanker dari Rowulu tujuan Cilacap.